yang paling penting yaitu segera eksekusi program, ya, perbanyak inovasi, ya, tingkatkan kreativitas, yang mana itu semua untuk kebaikan masyarakat, seperti itu. Resmi, nanti saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintahan Kabupaten Samosir, saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Semoga Tuhan beserta kita semua. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudari sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Semua itu tetap dilihat dari penilaian, ya. Ya, kita tetap kita utamakan itu seperti itu. Ya, tidak ada kita membeda-bedakan gender. Ya, kita lihat murni kompetensi. Tentu siapapun yang memiliki kompetensi, kita tidak melihat gender gitu, seperti itu, ya. Ya. Pak Bupati, ini kan sudah 90% lebih, Pak Bupati. Namanya pejabat eselon sudah dilantik, Pak, ya, hampir 100%, mungkin ada beberapa aja. Bagaimana harapan Pak Bupati pasca pelantikan hampir 100% pejabat eselon 2 untuk pergerakan pembangunan di Kabupaten Samosir yang mengusung perubahan? Ya, tentu harapan saya tadi seperti kata sambutan saya, ya, semoga harapan saya seluruh kepala dinas yang baru dilantik yang dapat mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan, ya, dan dapat bergerak cepat serta bertindak tepat, ya, lakukan percepatan eksekusi program, dan yang paling penting, ya, dapat menjadi teladan, ya, di tengah-tengah masyarakat maupun di organisasi yang dipimpinnya, seperti itu. Yang paling penting yaitu segera eksekusi program, ya, perbanyak inovasi, ya, tingkatkan kreativitas, dan gunakan kesempatan ini untuk terus menambah wawasan, yang mana itu semua untuk kebaikan masyarakat, seperti itu. Iya. Segera akan dilakukan pansel kembali untuk jabatan-jabatan yang kemarin memang ada beberapa yang nilainya masih belum mencukupi, kemudian ada juga yang secara kuota belum terpenuhi, sehingga akan ada pansel lagi, seperti itu. Baik, terima kasih. Thank you.